Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Ajigami Channel The House. Yo, let's go yo. Biar kalian ada film-film yo. Yo, yo, yo. Oke guys ya, jadi Bang Aji itu gak kenapa-napa. Merah berani. Ngomong apa sih gua? Merah artinya berani guys, kita harus berani guys. Oke. Berani mati. Berani tusun. Gua udah muak dengan semua ini. TPP, TPP gaming, gua gak peduli. Ini kan teman. Kok enggak rekin knock kan sih? Malu-maluin aja lah. Tembakan Bang Eji nih. Halo, motherfucker. Kasih kau. Boker di PHP-in. Teman gua mati juga eh. Nice. Impressive. Nah, itu yang kenokin temen gue ya. Ooh, bye. Ooh. Nah, kalian mau jadi jagoan. Gak ada punya tuh. Nope. 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 Kerame amat tadinya. Cepet tolong. Up bro. Satu lagi tuh. Mana ya? Easy. Nicknya bagus juga tuh. Kok dia gak pakai senjata ya? Dia punya senjata kayaknya. Malah main sembunyi-sembunyian sama gue. Skill banyak aja lah sini gue. Dia punya senjata tapi gak dipake, bingung gue. Panik kayaknya dia guys. Tapi emang kayak orang panik sih. Temennya knock semua kan soalnya. Ada musuhnya yuk. Kaku banget. Penuh lagi impian gue. Teman gue nomor 4 bareng gue nih rupanya.
capek kamu nunggu saya di sini. Sia-sia, pakai MP, pakai UG aja lah. UMP bagus, cuman jarak dekat. UG lebih gimana gitu, kayak enak gitu aja. Feeling kalau pakai UG gitu. Di match ini. Jadi gua memutuskan untuk ya udah pakai UG aja lah. Kita berangkat. Ada musuh di atas. Bet sih kayaknya. Ya 8 juga nih, bisa ambil AWM nih. Siapa tau dapat AWM ya kan. Ini ngeri nih, hati-hati nih. Di sini sering ada jebakan Batman. I need a mag. Bruh. Kapan gak dia? Gak berhenti dia. Berhenti buat ngeheal lah sen. Berhenti buat ngehil. Kirain berhenti buat nge-TPP mau nyerang gua. Jadi begal nih paling orang-orang. Selin ya. Kirain dia mau berhenti buat ngebantai kita guys. Tau gitu kita kejar, tapi kejar juga gak bakal kejar juga sih piring gua. Mobil kiri kan emang that was easy. Ada batu squad. Buat apa orang sih? Buat. Musuhnya barbar loh. Nggak tahu kenapa mereka barbar banget. Kenapa gue bilang demikian? Karena malah dimajuin sama mereka. Biasanya jarang gue dimajuin gitu. Tapi itu yang kita harapkan. Orang barbar gitu. Karena orang barbar gitu banyak kelemahannya. Sini sih paling kocak dia loading gitu kan. Liatin lama. Senangkan aja lah. Dia ngeliatin mobil gua.
Ada orang nggak ya? Oh, rupanya ini udah sampai di bawah orangnya. B-I-N-G-O. Orang pak, ternyata boti guys. Pakai jebakan sini enak nih. Ini jebakan kurang asem nih. Jebakan kurang asem nih guys. Kalau ada yang lewat mati nih sama gitu nih. Ngakak ini kalau ada yang lewat nih. Tapi kok ada yang lewat ya bentar lagi ya. Lewat gak spray dan mati ke lobby nih. Strategi semak ini dulu sering banget di episode sebelumnya juga nih. Ini simpang kematian ya, sering ada yang lewat guys. Jadi gue kalau di sini sembunyi harusnya nggak kelihatan sih. Sini lebih tebal lagi sih. Oh, ini tebal banget nih, luar biasa ketebalannya. Tebal banget bos ini, kalau ngepick kelihatan sih tetap. Susah sih, tetap harus ngeluarin badan dikit. Pakai flash hider apalagi, astaga lebih ngeri lagi. Atau harus suppressor. Cetel di AWM gak bangke. Aduh kocak nih. Strategi paling GG nih. Strategi super GG gaming. Mana kalian? Strategi. Gue pernah ya bikin konten di Miramar, diginiin orang gue dulu. Males banget gue, tapi ini Miramar pakai gili terus sembunyi di tempat yang semaknya abu coklat, astaga. Sedih pak. Ini gak ada yang nongol, ini biasanya nongol guys. Gue malas gerak nih, ketemu musuh ini kita di sini, feeling gue nih. Ada yang datang nih bentar lagi. Dari arah sono, mau ke Primox. Buat. Ayo dong. Itu musuh gak? Aduh, gak ada yang dateng guys. Gue nunggu ada yang dateng nih. Gue males banget muter-muter habis bensin doang. Ya udahlah nyari musuh aja lah yuk. Gak ada bos. Masuk zone guys. Terbuka banget gue di belakang gue asem. Nembak air dia. Oh biasa temen gue. Oh bangun. Udah squad itu sama ini. Memalukan gua pak. Bisa pula kekalah kayak gitu. Tapi face gua gak pecah loh. Thank you bro. Terlalu dekat guys ya, itu gak boleh buka scope guys. Aim gua kemana-mana pak. Aim assist yang ngejar tangan gua lawan. Konyol. Memalukan. Lama padahal dia ngenokin gua. Ya udah kita nge-fail aja lah kalau gitu. Digendong gue malah dia gitu.
sama aja. Kompet. Memalukan gaming in the house yo. Sisa 6 sih. Tempat tadi pep guys, empat orang itu. Gak usah diambil, gak apa-apa sih. Mengalihkan perhatian musuh aja. Barang udah lengkap juga. Pucat musuhnya kena headshot dua-duanya. Keras banget ya. Temennya kenok di atas semua loh. Sabang Egi. Gak ada yang bisa dien tapi. Tapi sah semua itu badan. Berceceran itu armornya. Aduh. Gak ada kepala semua itu. Udah jadi kepala keluarga semua mereka. Ini gak ada mobil. Gak ada helm. Mobilnya dipakai temennya. Kurang ajar temennya. Ngeras pula dia. Malah susah yang lihat dari atas ya. Musuh di depan. Masuk zone guys. Sabar. Ambil sini. Standby di sini dong. Juga mereka gerak guys. Cepet juga teman gue. A few moments later. Ada nggak?
Oh, ada beneran tuh. Tato. Kocak, malah tiduran situ dia. Ini satu nih. Kita langsung nyari musuh-musuh satu lagi. Satu lagi, kamu ada di mana, bro? Di dalam rumah, bang. Aku di dalam rumah, bang. Yang bener, bro. Rumah nggak? Nggak. Apakah kamu di sini, bro? Iya, bang. Iya, bang. Keri banget satu ini, nggak jelas nih keberadaannya. Seringkali mengakibatkan kematian ini. Aduh. 1 menit 20 detik. So scary. Kirain orang, guys. Rumput banyak. Kayak orang ya. Entar replek aja. Kalau di spray mati itu tadi kalau emang orang kitanya. Ini standby banget tuh kelihatan posisinya. Ini kan musuhnya di mana sih? Kok kecil gini loh zonanya. Bisa enggak ketemu loh dia. Boip. Ngeri kah dia bangunnya. Woi, di manakah kau berada, musuh goib? Buset, gua gak liat loh. Jalan digarak nih, guys. Ini kan sih di area sini ya. Strategis. Brokoli. Niat banget kau semuanya. Semua ribut temennya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.